Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Iya, siang hari ini bertemu lagi dengan Ila di sini, dengan yang Ila. Woi, hu, saya teman. Ya, langsung makan aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar centong. Sa centong. Dua centong. Edel sih, woi. Tilu centong. Tadi pagi udah makan. Makan nasi sa centong tadi, woi. Hu, tanu request enggak boleh makan nasi banyak-banyak, Ila, cunaga. Takut itu, takut sakit, tanaun cina, tapi gak centong. Didedet nasi naga saya tahu punya hun. Opa centong, ih seutik amat tetamu ya, opa centong tambahan dita. Didedet, didedet tapi seutik sih, kumaha ya didedet ngelotah. Wih, opa centong, lima centong, edel. Lima centong. Lima centong, genep centong. Ya woi. Edel, tujuh centong. Lus tujuh centong, woi kayak woi. Ini masih panas, lihat ya. Ini edel nasinya, woi di ini dulu atuh tah. Nyaho nasi, iya ini sangu, saya teman ketahuan. Edel nih ikan asin ya. Jadi ikan asinnya teh ikan asin kembung yang kecil-kecil teh, woi tah ikan asin di sini tah. Ikan asin, aing medak, ampun. Nges ngiler sih, kamu ada lo asin teh. Edel lo asinnya. Ini jengkol tua ini teh ada yang request. Sudah lama eta requestnya. Tah jengkol tua edel wuih. Jengkolnya banyak sekali ini. Ya. Edel mantep pokoknya mah wuih tah geura sanu hayang tah geura. Ih. Ini jengkol tua itu jengkol sepi. Beuh mantep. Ya heula wuih. Kayak heula wuih ini ya. Ikan nasi hilang gak kelihatan kasihan mah. Tah ih mantep paling medak ampun. Tah. Edel, ngesniler. Ini sambal terasinya ilah lupa tadi. Belum di ini hinta ya, belum di apa teh namanya? Belum di ini. Wis eta mah di ini pakai jeruk lemon. Bismillahirrahmanirrahim. Pohok. Ini masih lemas enggak ya? Tadi mah ih jam 9 teh hayang ngemil tapi pengen makan nasi. Makan nasi sacentong ya sih ilah woi. Edel woi, pokoknya mah geus banyak sih diaduk-aduk gitu beh pokoknya mah. Lihatlah ini sambal terasinya. Wow. Mantap. Dia ngok. Ya, pokoknya sambal terasinya di sini aja nih. Jalan woi. Tidak kelihatan. Tah woi, tanya hun se eta. Tah. Ka dulu enggak? Untuk ka dulu se eta enggak ka dulu aja. Perasaan enggak ka dulu aja dulu jeung kuna kaburusut. Ih, pabeulit heuseuh lah mah geus emam teh pabeulit. Riweuh pokona mah hayang heuh deuleu. Ieu udah dicampur sangu sagala ieu. Ampun. Teman-teman, iya sambal terasi, lauk asin, ujung jengkol kolot, yaitu jengkol muda. Kalau begitu, ilah mau langsung makan aja yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Jengkol atau saya tamatnya hun sih, ilah bagikan jengkol. Ini jengkol tua itu jengkol iya sepi. Kalau di Pandeglang mah disebutnya ya di daerah mah. Di daerah ilah sepi. Ada bismillahirrahmanirrahim. Bon. Ikan asinnya. Asin. Kepala nak. Asin. Wih. Ini jengkolnya ketutupan sambal ini ya. Lihatlah. Ngus tadi ngus dulu. Saya tahu kah dulu baik. Ini jengkol. Ya. Ih. Oh, jengkol lah saya tahu enggak dulu aja. Ih. Habuk ya. Alhamdulillah ya Allah. Iya teh makanan receh, tapi nikmat nak. Sampai ke lubuk hati yang paling dalam. Tarima ilah sridona. Naon yang ngomong nansi lah. Wih ngunah wih. Ngunah banget. Jadi jengkolnya ini rada harum. Harum banget sih mah.
Ya Allah, alhamdulillah. Jengkol, ikan asin, sambal terasi. Akrab, boy. Bismillah. Es eta, woi digini gini woi. Sama sambal ya. Edel, woi, edel pokoknya mah. 7 centong tadi ya. Cukup kayak ya. Bentar gue ya. Bu, orang gak bayangkan. Mam kieu lah di sawah. Masya Allah. Tanya hun saya tak betapa nikmatnya makan di sawah. Nasi pakai garam aja di sawah menikmat. Kok mau silah mah dulu makanan mewah ini, bu. Ya Allah. Si itu tanya hun di makanan termewah si ilah. Nikmatnya. Luar biasa pokoknya, bu. Habak, ya. Jengkolnya, woi. Ayolah. Biji jeruk lemo. Itu nggak apa-apa dimakan aja. Nasi nawe. Jengkolnya katurubuan. Ada yang tahu sepi nggak? Sepi itu, ini jengkol sepi. Sepi itu jengkol yang sudah tua, tua banget. Terus di eta teh, di karena dalam tanah tehnya, di eta tehnya, mun kalau nenek ilah teh macina dipeuyeum heula cenah jadi na tanah cenah gitu. Nanti mau makan diambil gitu, cuci bersih baru dimakan dong silahkan dihabok weh. Mana sambal mau ya. Hayang woi. Emak mah heula atuh ih. Hayang jengkol meuli heula ka pasar. Namun meuli ka pasar ih, silah ge meunang meuli woi. Bismillah. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Ya mah woi nikmat jasa alhamdulillah. Dulu ini jengkolnya. Terus jengkol tuanya itu rada warnanya ke kuning-kuningan ke agak ijo-ijoan teh ya. Itu harumnya. Enggak tahu, harum banget.
Ini jengkolnya paling ke 1/2 kilo. Terus ini ikan asinnya adalah pakai seperapat doang. Seperapat ikan asin. Asin tuing, woi. Ini masih seperapat ada berapa biji ya? Setelah ilah rendam dengan air panas, terus digoreng jadi kecil-kecil begini jadinya. Sesuai nama lapar. Deh, woi. Nah. Edel, 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 edel. Wuh, ini sambelnya tuh, buh, mantap. Buh, mantap. Serius silanya, woi. Munah. Woi, diaduk-aduk ya lah, edel jeung sambel. Yo, cabena. Ini lada dan bergetir, woi. Jengkolnya tuh terlalu bergetir teh ini rasanya terlalu pokoknya mah. Woi, pun mengena. Ada. Ini 7 contong. Kalau di sawah nggak bakal kerasa. Wih, nasi sebakul itu. Di sawah merasanya pengen nambah lagi, nambah lagi. Kalau nasi ada di depan mata rasanya nggak mau berhenti. Kalau udah makan begini teh, nikmatnya ya Allah ya Rob. Kalau wih ngomong baik sih lah, ayo. Habuk ya. Lama-lama pedes ya jengkolnya, satuin aja sama nasi, diuak-uak kayak gini, diuak-uak cuy nasi, ilah bahasa mana atau diuak-uak apa beli sih lah ngomong-ngomong wih. Enak ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Wih, orang tuh bisa cerita ya mah. Kagunaan sih lah nama mana teh. Ini mah ya, ikan asinnya dagingnya sedikit. Aduh. Tahu ih. Jujur, pengen nambah, tapi udah habis. Masih lapar, weh. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin, ya Allah. Teman-teman, makan ikan asin sambal terasi sama lalapan mentana jengkol tua. Teman-teman, kalau udah habis, teman-teman jangan lupa di-subscribe ya. Kalau begitu, sampai di sini dulu video ini kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.